إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة في الله إخواني وأخواتي في الدين رحمكم الله الحمد لله pada pagi hari ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kemudahan untuk meneruskan kegiatan daurah pada hari ketiga hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita atau majelis kita pada hari ini adalah majelis yang diberkahinya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis yang kita adakan hari-hari ini sebagai sebab untuk menyempurnakan iman kita dan menjadikan kita istiqomah di atas keimanan tersebut sampai kita menghadapnya nanti, amin. Ayolah ikhwatu fillah, tema yang diamanahkan kepada ana untuk ana sampaikan pada hari ini adalah tema yang tidak asing, dan sebagai seorang penuntut ilmu atau seorang yang berusaha untuk menisbahkan diri kepada manhaj salaf, mestinya pembahasan masalah keutamaan ilmu, pembahasan mengenai adab-adab ilmu adalah pembahasan yang sudah tidak asing. Kita dengarkan atau kita baca keterangannya maupun kita ketahui bacaan-bacaan tentangnya. Akan tetapi karena kita mengetahui bahwasannya tema ini atau pembahasan ini merupakan pembahasan yang penting, bahkan cuma melalui ilmu inilah kita mungkin bisa berusaha semaksimal mungkin agar bisa minimal mendekati pemahamannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masing-masing kita mengaku sebagai pengikut mereka, yang mana kita paham semua bahwasanya yang namanya mengikuti manhaj salaf itu tidak cuma dengan sekedar mengaku, tidak cuma sekedar dengan berkoar-koar, akan tetapi perlu bukti. Karena kita tahu semua maknanya atau sifatnya orang-orang yang dijamin sebagai pengikut manhaj salaf yang sebenarnya, sebagaimana yang kita ketahui bersama dalam firman Allah Subhanahu wa taala, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an, orang-orang yang pertama dan terdahulu masuk Islam dari kalangan sahabat muhajirin dan anshar, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka dengan biihsan, dengan kebaikan, mereka itulah yang Allah ridhai dan mereka pun ridha kepada Allah. Kita ketahui bersama bahwasanya yang dikatakan sebagai pengikut manhaj salaf itu dengan sebenarnya adalah apa yang diterangkan oleh para ulama kita, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, al-muttabi'una lahum biihsan humul ladzina yattabi'unahum fi atharihimul jamilah wa awsafihimul hamidah ad-da'una lahum fisirri wal alaniyah. Itu maknanya, orang yang mengikuti mereka dengan baik adalah orang yang mengikuti jejak-jejak mereka yang indah, jejak-jejak mereka yang baik, serta sifat-sifat mereka yang terpuji, kemudian selalu mendoakan kebaikan bagi mereka, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Jadi tidak dikatakan sebagai pengikut manhaj salaf kalau misalnya cuma sekedar mengaku tapi tidak mempraktekan. Dan ini sama sekali bukan termasuk bimbingan dari manhaj salaf yang sebenarnya. Oleh karena itu nanti kita akan bicarakan mudah-mudahan
waktu memungkinkan, kita akan bahas bahwasanya manhaj salaf itu tidak cuma mengajarkan teori, tidak cuma mengajarkan ilmu belaka dalam artian sekedar pengetahuan, dalam artian cuma kelihatan pada kepandaian berceramah atau kekuatan hafalan, sama sekali tidak. Petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah gambarkan dalam Al-Quran sebagai petunjuk yang lengkap, mengajarkan ilmu dan amal sekaligus. Allah berfirman tentang Nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam dalam surat An-Najm, Ma dhalla sahibukum wama ghawa, ayat kedua dari surat An-Najm. Sahabat kalian yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak dhalla, tidak memiliki apa yang namanya ad-dhalal, penyimpangan. Penyimpangan dalam ilmu dan pemahaman. Sekaligus beliau wa magoa, juga tidak sesat amalnya, tidak rusak niatnya. Ini nas dari Al-Quran yang menunjukkan bahwa petunjuk yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selamat dari dua macam penyimpangan. Penyimpangan yang namanya al-dholal, dholal ini lawan daripada al-huda, kebalikan daripada al-huda. Petunjuk al-huda itu petunjuk dalam pemahaman, dalam keyakinan, dalam ilmu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam diri beliau tidak ada yang namanya dholal, penyimpangan dalam ilmu, salah faham dalam agama. Juga tidak ada pada diri beliau yang namanya al-ghawayah, penyimpangan dalam mengamalkan agama ini, kerusakan dalam niat mengamalkan agama ini, yang kemudian secara sempurna kedua bimbingan ini pula lah yang Allah sebutkan ada pada sahabatnya, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang dalam hadis yang kita kenal semua, hadisnya Irbad ibnu Sariyah radhiyallahu anhu, sewaktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina al-mahdiyin, hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifahku, khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Kenapa disifati khulafa ar-rasyidin dengan dua sifat, ar-rasyidin al-mahdiyin, khalifah-khalifah yang memiliki ar-rusydu. Ar-rusydu yaitu bimbingan dalam amal, bimbingan dalam mempraktekkan agama. Kemudian al-mahdiyin yaitu orang-orang yang memiliki al-huda, bimbingan dalam hal al-huda yaitu bimbingan dalam hal memahami agama ini, kemudian meyakini agama ini. Jadi ayolah ikhwatu fillah, dari sini kita ketahui bahwasanya manhaj salaf itu adalah manhaj yang lengkap, yang mengajarkan kepada kita semua bimbingan agama. Maka dalam pembahasan ilmu atau keutamaan ilmu serta adab-adab ilmu yang akan ana jelaskan pada hari ini, akan ana bahas seputar dua masalah tadi. Bagaimana keutamaan ilmu secara isyarat, karena sudah sering kita dengar pembahasannya. Dan kemudian juga bagaimana para ulama salaf dalam memahami ilmu ini. Maka ayuhal ikhwatu fillah, ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, alhamdulillah sekali lagi pembahasan tentang keutamaan ilmu adalah pembahasan yang saya katakan sudah sering kita dengar. Bahkan mungkin kita sudah membaca buku terjemahan atau buku aslinya, tulisan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala dalam kitab beliau Miftahu Daris Sa'adah, yang kemudian pembahasan tentang khusus masalah keutamaan ilmu ini disendirikan oleh Syekh Ali Hasan dalam risalah yang dipetik daripada kitab tersebut, pada kitab Miftahu Daris Sa'adah bab yang pertama, yang mungkin kalau antum diterangkan oleh para ulama pembahasan tentang keutamaan ilmu yang dimuat oleh beliau dalam kitab ini itu tidak ada setelah Al-Quran dan Sunnah, maka tidak ada yang selengkap dan semenarik itu pembahasannya. Sampai beliau membawakan lebih dari 150 segi keutamaan ilmu, yang mana kalau kita baca keterangan ini kita akan terpesona, dan kita akan merasa bahwa diri kita itu sangat benar-benar kurang dalam mengejar keutamaan ini. Cukuplah sampai-sampai beliau Ibnu Qayyim membuat kesimpulan yang menyeluruh tentang keutamaan ilmu, sehingga beliau mengatakan, kullu sifatin madahallahu bihal abda fil Qur'an fahuwa min natijatil ilmi wa thamratihi, wa kullu sifatin dhammallahu bihal abda fil Qur'an fahuwa min natijatil jahli wa thamratihi. Semua sifat-sifat terpuji, semua sifat-sifat baik yang dengannya Allah memuji seorang hamba dalam Al-Quran, maka itu merupakan buah dan hasil daripada ilmu.
Sebaliknya semua sifat-sifat tercela yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala mencela seorang hamba dalam Al-Quran, maka itu merupakan buah dan hasil daripada al-jahal, kejahilan yang merupakan lawan daripada ilmu. Di tempat lain juga beliau mengatakan, untuk menyebutkan atau menggambarkan tentang keutamaan yang menyeluruh pada ilmu, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, "Lau lam yakun fil ilmi illa al-qurbu min rabbil alamin wa suhbatil mala'il a'la waltihaku bi'alamil malaikati lakafa bihi syarafan wa fadla fa kaifa wa izzu dunya wal akhirati manutun bihi masyrutun bitahsilih." Beliau mengatakan, kalau tidak terdapat pada ilmu keutamaan kecuali cuma sekedar untuk qurb min rabbil alamin, mendekatkan seseorang dari Allah subhanahu wa ta'ala, artinya kalau bukan dalam talabul ilmi itu tidak ada keutamaan cuma kecuali untuk ibadah yang paling utama. Kemudian dengan ilmu itu seseorang bisa dijadikan kedudukannya seperti kedudukan para malaikat. Ditambah lagi suhbatil mala'il a'la, dengan ilmu itu mereka akan bisa termasuk atau menyertai kedudukannya orang-orang yang paling mulia di hadapan Allah. Kalau tidak ada pada keutamaan ilmu kecuali ini saja, kata beliau, lakafa bihi syarafan wa fadla, cukuplah ini sebagai keutamaan dan kemuliaan. Kalau cuma ini, tapi bagaimana lagi kalau dikatakan fakaifa wa izzu dunya wal akhirati manutun bihi masyrutun bitahsili? Bagaimana lagi kalau dikatakan bahwa kemuliaan di al-izzu dunya wal akhirah, kemuliaan dan keutamaan, semua keutamaan di dunia dan di akhirat, manutun bihi masyrutun bitahsili, hanyalah bisa didapatkan dan disyaratkan untuk mendapatkannya dengan mempelajari ilmu tersebut. Maka ini satu keutamaan yang sangat menyeluruh, yang menggambarkan kepada kita bahwa orang yang taksir, yang kurang dalam masalah ini, yang tidak semangat dalam mempelajari ilmu, maka adalah orang yang benar-benar memalingkan atau menghalangi dirinya dari sekian besar keutamaan yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala mengutamakan seorang hamba dalam kehidupan di dunia ini. Maka ya ikhwatu fillah, dengan penjelasan ini kita ketahui wajar kenapa para ulama salaf adalah orang-orang yang paling semangat dalam thalabul ilmi. Bahkan kenapa para nabi alaihi wassalatu wassalam sebelumnya adalah orang yang paling semangat untuk meminta tambahan ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena keutamaan dan kemuliaan yang besar ini pula. Maka ya ikhwatu fillah, sebagai isyarat atau sekedar untuk mengingatkan kita semua, saya akan kembali menukil sedikit beberapa keterangan tentang keutamaan ilmu yang diterangkan oleh para ulama ahlu sunnah untuk sekedar menyemangati kita dan kita ingat kembali keutamaan-keutamaan tersebut. Di antara keutamaan ilmu yang besar yang diterangkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya ini adalah apa yang disebutkan, dan ini insya Allah kita kenal semua, dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dihasankan sanadnya oleh para ulama seperti An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, juga oleh Syekh Al-Albani dan yang lainnya, yaitu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang kita kenal semuanya, "Wa innal ulama warathatul anbiya, wa innal anbiya alam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, wa innama warathul ilma faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir." Sesungguhnya orang-orang yang berilmu itu adalah pewarisnya para nabi. Karena sesungguhnya para nabi tidak mewariskan uang emas, juga tidak uang perak. Para nabi tidak mewariskan harta karena harta bukan sumber kemuliaan. Wa innama warathul ilma, akan tetapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Maka barang siapa yang mengambil bagian dari warisan tersebut, berarti dia telah mengambil satu bagian yang sempurna. Ini keutamaan ilmu, di antara dalil yang menunjukkan keutamaan besar yang ada pada ilmu agama. Karena dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan atau menggambarkan dekatnya kedudukan para ulama dari kedudukan para nabi
dengan disifati mereka itu sebagai apa? Pewarisnya, pewarisnya para nabi. Sekarang kita semua tahu dalam ilmu warisan, dalam ilmu faraid, yang dikatakan sebagai ahli waris itu siapa? Bagaimana kedudukannya orang yang ahli waris dari orang yang diwarisi, orang yang meninggal dunia? Mestinya kan orang yang paling dekat, ya kan? Kalau bukan anaknya, bapak ibunya, atau suami atau istrinya. Yang jelas orang-orang yang paling dekat hubungannya dengan yang diwarisi. Maka ketika dikatakan orang yang berilmu itu adalah pewarisnya para nabi, apa artinya? Menunjukkan bahwa di antara semua manusia yang paling dekat kedudukannya dengan para nabi, dalam artian yang akan menggantikan tugas mereka menyampaikan dakwah kepada manusia, sebelumnya yang akan mewarisi, mempelajari ilmu mereka, mempelajari atau mewarisi sifat-sifat mereka, akhlak mereka, serta menggantikan tugas mereka dalam menyampaikan, menyebarkan agama kepada umat, adalah orang-orang yang mengilmui tentang sunnahnya para nabi alaihissalam. Ini pengertian hadis itu. Oleh karena itu, di antara semua orang yang beriman, siapapun dia, tidak ada yang kedudukannya lebih tinggi dari para nabi alaihissalam. Setelah itu orang-orang yang menjadi pewarisnya para nabi alaihissalam. Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak Al-Marwazi, salah seorang yang ahlu sunnah yang terkenal, yang kita kenal semua dari kalangan tabi'ut tabi'in, yang sangat kuat dalam meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sangat terpercaya, dan hadisnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya, serta digelari oleh para ulama sebagai Amirul Mukminin fil Hadis, pimpinannya orang-orang kaum mukminin dalam masalah hadis. Di zaman beliau adalah orang yang terkenal sebagai seorang ahlul hadis yang sangat cermat dalam meriwayatkan hadis, sekaligus seorang pedagang. Ketika ditanya oleh ulama di zamannya yang lain, yaitu Al-Imam Fudhail Ibn Iyad, kita kenal semua, semoga Allah merahmati mereka semua. Ditanya, engkau menganjurkan anta tahuthuna ala taqallul wa zuhdi fid dunya, engkau menganjurkan kami untuk zuhud dalam kehidupan di dunia, tapi justru kamu sendiri berdagang. Dan beliau adalah orang yang kaya waktu itu. Tetapi beliau ini orang kaya, tapi semua sifat-sifat kebaikan terkumpul dalam diri beliau, Ibnu Mubarak rahimahullah. Sampai-sampai kata Ibnu Hajar dalam biografinya di kitab Takribut Tahdzib, beliau disifati sebagai seorang yang thiqatun thabtun, alimun faqihun, jawadun mujahid, jumi'at fihi khisalu khair. Dia adalah orang yang terpercaya dan kokoh dalam meriwayatkan hadis. Dia adalah orang yang berilmu dan faqih pemahaman terhadap agama, dalam pemahamannya terhadap agama. Orang yang sangat dermawan sekaligus suka berjihad di jalan Allah, terkumpul padanya semua sifat-sifat kebaikan. Nah, syahidnya, dia ini adalah orang yang berdagang. Ketika ditanya apa sebabnya, Anda selalu menganjurkan kami untuk zuhud, tapi Anda sendiri justru sibuk dengan perniagaan. Maka dia menjelaskan apa sebabnya. Apa sebabnya saya semangat berdagang? Karena ternyata tujuannya, dia ingin mencukupi atau menanggung nafkah, membiayai beberapa ulama ahlul hadis yang terkenal di zamannya, termasuk seperti misalnya Ismail ibnu Ibrahim ibnu Miksam, salah seorang perawinya Bukhari Muslim juga. Termasuk diantaranya adalah Syu'bah ibnu Hajjaj, imam ahlul hadis yang terkenal dari kalangan tabi'ut tabi'in. Termasuk juga Fudhail ibnu Iyad dan yang lainnya. Ketika ditanya apa alasannya, kenapa Anda justru memberikan infak kepada mereka ini, padahal dia kan dari negeri Muru, dari Marwazi, justru dia menyumbangkan hartanya di luar negeri, di luar daerahnya dia. Apa sebabnya? Apa rahasianya? Kenapa dia tidak menyumbang ke orang-orang miskin di negerinya? Maka dia mengatakan bahwa karena di negeri, luar negeri saya ini banyak orang-orang yang membutuhkan, yang mereka itu adalah ahlul hadis,
intaroknahum dha'a ilmuhum. Yang kalau saya biarkan, saya enggak biayai mereka, maka ilmu mereka akan terbuang dengan percuma. Kalau mereka sibuk, maka ilmunya tidak akan disebarkan. Wa in agnainahum nasyarul ilma lil ummah. Kalau kami berikan kecukupan sama mereka, saya sumbang kepada dia dalam artian saya mencukupi hidupnya, maka mereka akan mudah menyebarkan ilmu kepada umat. Kemudian dia mengatakan, wa ma a'lamu wala a'lamu ba'dan nubuwati darajatan afdhala min bathil ilmi. Dan aku tidak mengetahui setelah tingkatan kenabian, aku tidak mengetahui kedudukan setelah kedudukan kenabian yang lebih utama daripada kedudukannya orang-orang yang menyebarkan ilmu agama. Ini syahidnya. Ucapannya Abdullah bin Mubarak yang mengatakan, wala a'lamu ba'dan nubuwati darajatan afdhala min bathil ilmi. Aku tidak mengetahui setelah tingkatan kenabian, kedudukan yang lebih utama daripada kedudukannya orang-orang yang menyebarkan ilmu. Jadi ini dalil sesuai dengan pemahaman dari hadis tadi bahwa orang-orang yang berilmu adalah pewarisnya para nabi, karena mereka adalah orang-orang yang mewarisi ilmu mereka, mewarisi akhlak mereka, sekaligus juga mewarisi tugasnya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Nah ini ayuhal ikhwatu fillah merupakan satu keutamaan yang sangat agung, keutamaan yang sangat tinggi. Seseorang yang mempelajari ilmu sunnah, semangat dalam menghafalkan dan mengamalkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan satu pertanda bahwa orang tersebut benar-benar akan mendapatkan kebaikan yang sekian besar dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya juga salah seorang ulama besar lainnya, juga dari kalangan tabi'ut tabi'in dan imam Jarh wa Ta'dil yang terkenal, yaitu Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Beliau ketika ditanya, apa sebabnya engkau sangat semangat dalam mempelajari hadis? Ma asyadda hirsaka 'alal hadis. Alangkah tingginya semangatmu dalam mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban beliau? Beliau mengatakan, afala uhibbu an akuna fi qitari ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah? Apakah aku tidak ingin pada hari kiamat nanti digabungkan ke dalam iring-iringan rombongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti? Maka subhanallah, jawaban yang sangat indah. Karena tidak akan mungkin dikatakan sebagai pengikut sunnah atau golongannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali orang yang membela sunnah beliau, orang yang semangat dalam mempelajari sunnah beliau, kemudian berusaha mengamalkannya dan mendakwakannya kepada umat. Ini dalil yang menunjukkan keutamaan ilmu, yang menunjukkan dekatnya kedudukan mereka dari kedudukan atau dari hubungan mereka dengan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Maka oleh karena itulah wajar ketika Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan dalam Al-Qur'an, menafsirkan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, yauma nad'u kullu unasin bi imamihim, yauma nad'u kullu unasin bi imamihim, pada hari kiamat yang pada waktu itu kami akan memanggil masing-masing manusia dengan imam mereka, pimpinan mereka. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, beliau membawakan qala ba'dus salaf, salah seorang ulama salaf mengatakan, hadhil ayatu akbaru syarafin li ashabil hadis. Ayat yang mulia ini menunjukkan keutamaan yang paling besar bagi orang-orang yang mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Fa inna imamahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya imam mereka yang nanti akan datang mendampingi mereka ketika Allah memanggil masing-masing manusia dengan imamnya, imamnya mereka orang-orang yang mengilmui hadis, mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah siapa? Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ya ikhwatu fillah, ini keutamaan yang besar. Ini keutamaan yang mungkin sudah kita pahami semua, dijabarkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan makna yang umum dalam sabda beliau dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki baginya kebaikan, maka Allah jadikan dia faqih dalam agamanya. Maka kebaikan yang dimaksudkan dalam hadis ini
disebutkan dengan bentuk umum nakirah. Bentuk yang nakirah yang menunjukkan arti yang luas, kebaikan dalam segala hal. Kebaikan dalam segala hal. Kebaikan dalam artian orang yang kurang agamanya akan diperbaiki menjadi baik. Oleh karena itu bagi orang yang merasa dinnya kurang atau merasa semangatnya belum tinggi, maka jawabannya untuk bisa menambah semangat Anda adalah thalabul ilmi. Tidak ada cara selain itu. Karena man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah akan jadikan dia faham dalam agama. Kalau antum faham agama, mesti dan pasti agama antum akan baik. Semangat antum akan bertambah. Kemauan untuk beribadah akan semakin baik. Jadi barang siapa yang merasa dirinya masih malas beribadah, masih kurang dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka cara untuk mengatasinya adalah dengan thalabul ilmi. Dengan thalabul ilmi. Dan ini satu hal di antara yang keutamaan besar ya ikhwatu fillah, ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, satu di antara keutamaan ilmu yang besar yang lainnya adalah ilmu itu memiliki kemampuan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengarahkan orang yang mempelajarinya kepada kebaikan. Jadi orang yang tadinya setengah-setengah dalam beragama, tidak begitu semangat dalam melaksanakan ketaatan, kalau dia belajar ilmu dengan ikhlas, maka ilmu itu akan mengarahkan dia kepada kebaikan. Karena ilmu itu memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mengarahkan orang. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mensifati ilmu atau menamakan, mengistilahkan dalam Al-Qur'an ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, Allah mensifati ilmu itu dengan kata-kata sultan. Dengan kata-kata sultan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu sultanin fil Qur'ani fahuwa hujjah. Kullu sultanin fil Qur'ani fahuwa hujjah." Semua kata-kata sultan dalam Al-Qur'an artinya adalah hujjah. Apa artinya ucapan beliau? Semua kata-kata sultan dalam Al-Qur'an maka itu artinya adalah hujjah, argumentasi ilmiah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Apa artinya ucapan dia ini? Artinya bahwa kalau kita dapatkan, kita buka ayat Al-Qur'an, kita dapatkan kata-kata sultan, langsung saja diartikan itu artinya adalah hujjah. Itu artinya adalah dalil. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, apa ini, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba ar-ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Misalnya akan kami masukkan ke dalam hatinya orang-orang kafir perasaan takut, perasaan gentar. Kenapa? Karena mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan sultan tentangnya. Allah tidak turunkan dalil tentangnya. Sultan artinya dalil kan? Artinya hujah tentangnya. Ini maksudnya ucapan dia. Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sultan yang artinya adalah dalil. Kenapa Al-Qur'an atau kenapa dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah? Kenapa dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah disifati atau dinamakan dalam Al-Qur'an dengan kata-kata sultan? Apa sebabnya? Kita ketahui secara bahasa apa artinya sultan? Ada enggak yang tahu artinya sultan? Sultan itu artinya pemerintah. Iya kan? Penguasa. Atau secara bahasa kata-kata sultan itu sendiri mengandung pengertian kemampuan untuk menguasai, menundukkan atau memaksa. Itu namanya sultan dalam secara bahasa. Apa sebabnya dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah dinamakan dalam Al-Qur'an dengan istilah ini? Maka jawabannya adalah seperti yang saya katakan tadi.
Karena memang dalil dari Al-Quran dan Sunnah, kalau kita pelajari dari sumber yang benar, maka dia memiliki kemampuan untuk memaksa, mengarahkan, serta menundukkan hati orang yang memilikinya untuk dibawa kepada kebaikan. Maka antum tidak sadari kalau sudah thalabul ilmi akan baik dengan sendirinya, insyaallah. Ini sudah merupakan salah satu keutamaan ilmu. Ini sudah merupakan salah satu keutamaan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kita dapati apa ini keterangan dari para ulama salaf yang menggambarkan demikian. Dulunya para ulama salaf, sewaktu mereka ada yang dapatkan hidayah dari awal, ada juga yang di tengah jalan, ada yang seperti kita. Pertama ngaji dalam keadaan masih punya masa lalu yang kelabu, ada yang seperti itu. Pertama ngaji dalam keadaan belum langsung baik, ada di antara para ulama salaf yang seperti itu. Saya ingat Al-Imam Az-Zahabi dalam Sirah Al-Aminubala, sewaktu dia menyebutkan biografinya salah seorang ulama alul hadis yang terkenal, yang juga hadisnya dikeluarkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan yang lain-lainnya, yaitu Imam Hisham Ibnu Abi Abdullah Ad-Dastawai, salah seorang imam dari kalangan tabi'ut tabi'in yang terkenal dan sangat kuat serta cermat dalam meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hisham Ibnu Abi Abdullah Ad-Dastawai, dia pernah mengatakan, "Wallahi ma astati'u an aqula inni dhahabtu yawman qattu atlubul haditha uridu bihi wajhallah." Kata dia seperti itu. Demi Allah, saya tidak mampu untuk mengatakan. Demi Allah, saya tidak mampu untuk mengatakan bahwa aku pernah pergi menuntut ilmu satu hari saja semata-mata. Apa, saya tidak mampu untuk mengatakan atau menjamin diriku bahwa saya pernah menuntut ilmu satu hari saja, menuntut ilmu hadis, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan tawadhu'nya para ulama salaf, dan mereka sangat jauh dari sifat mentazkiyah diri, menganggap diri mereka baik dan suci. Az-Zahabi dalam Sirah Al-Aminubala, ketika dia mengomentari ucapannya Hisham Ad-Dastawai ini, beliau mengatakan, "Wallahi wala ana." Demi Allah, demikian pula saya. Saya tidak mampu untuk menjamin keikhlasan bagi diriku. Dan kita sekarang semua mengatakan, "Wallahi wala nahnu." Demi Allah, kita juga tidak mampu untuk menjamin keikhlasan diri-diri kita semuanya. Kemudian dia komentari, Az-Zahabi rahimahullah mengomentari, "Faqad kana salaf," bahwasanya dulunya para ulama salaf, di antara mereka pun ada yang dari pertama kali belajar dalam kondisi baik. Pertama kali belajar dalam keadaan sudah baik, sehingga tinggal meningkatkan keimanan mereka. "Wa talaba qaumun minhum," kemudian ada yang lain, sebagian dari mereka mempelajari ilmu ini, "awwalan la lillahi," pertama kali bukan karena Allah, niatnya pun juga tidak bagus, artinya niatnya belum maksimal, kondisi mereka masih banyak kekurangan. Ada di antara mereka yang seperti itu. Jadi sebagaimana sebagian dari kita dan mungkin bahkan mayoritas kita, pertama kali belajar ada yang latar belakangnya masih dari orang hizbi atau dari orang-orang ahlul bid'ah, ada yang dari orang awam sama sekali, ada dari orang-orang yang punya masa lalu yang sangat kelabu karena bergelimang dengan maksiat. Kan seperti itu keadaan kita. Kata beliau, "Wa talaba qaumun minhum," sebagian dari para ulama salaf pun dulu awalnya ada yang menuntut ilmu dalam keadaan niatnya belum maksimal. Kemudian setelah itu mereka bersungguh-sungguh dalam belajar, maka kata beliau, "Fajarrahumul ilmu ilal ikhlasi fi athna'it tariq." Maka ilmu itu sendiri kemudian yang mengajak mereka, membawa mereka kepada keikhlasan di tengah jalan, di tengah perjalanan. Jadi ilmu itu sendiri yang kemudian memperbaiki mereka. Kemudian beliau berdalil dengan ucapannya para ulama, di antaranya ucapannya Al-Imam Mujahid Ibnu Jabr Al-Makki, Imam Ahlus Sunnah yang terkenal dari kalangan tabi'in yang senior, termasuk murid seniornya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mujahid Ibnu Jabr Al-Makki pernah mengatakan, "Talabna hadzal ilma wa ma lana fihi kabirun niyyah, thumma razaqallahu an-niyyata ba'du."
Kami dulunya awal-awalnya menuntut ilmu dalam kondisi niat kami itu belum maksimal. Ikhlasnya itu masih sepotong-sepotong. Masih ada kecenderungan untuk dunia dan ada kecenderungan untuk agama. Masih ada kekurangan dalam diri kami. Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kami keikhlasan di tengah jalan. Subhanallah. Lihat bagaimana fungsinya ilmu dalam memperbaiki iman kita, dalam memperbaiki keikhlasan kita. Kemudian waqala ghairu, kata beliau, ada juga yang lain yang semakna dengan ini ucapannya ulama salaf yang lain, yaitu Al-Imam Ad-Daraqutni. Al-Imam Abul Hasan Ali ibn Umar Ad-Daraqutni, salah seorang ulama ahlu sunnah yang kita kenal sangat kuat dalam masalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk imam dari kalangan Imam Jarh wa Ta'dil. Ad-Daraqutni sendiri pernah mengatakan, talabna hadzal ilma li ghairillahi fa aba ay yakuna illa lillah. Kami dulunya menuntut ilmu bukan karena Allah. Kami dulunya menuntut ilmu niatnya bukan karena Allah. Fa aba ay yakuna illa lillah, tapi kemudian ilmu itu sendiri enggan untuk dibawa kecuali kepada keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Jadi antum perhatikan sekali lagi, ini semua dalil yang menunjukkan kepada kita bahwa ilmu itu memiliki kemampuan untuk dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk memperbaiki kekurangan diri kita, untuk menambah semangat kita bagi yang merasa semangatnya kurang, bagi yang merasa ibadahnya kurang, maka dengan ilmu akan diperbaiki insyaallah. Karena ilmu memiliki kemampuan untuk mengarahkan ke seseorang kepada kebaikan. Makanya siapa ini, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, yang ucapannya dinukil oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Jami' li Akhlaqir Ra'i wa Adabis Sami'. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan, menggambarkan bagaimana kondisinya talabul ilmi di zaman salaf. Dia mengatakan, kana rajula yatlubul ilma falam yalbath an yura dhalika fi takhashu'ihi wa samtihi wa lisanihi wa basarihi wa yadihi. Dulunya, kata beliau rahimahullah, Al-Hasan Al-Basri, imam yang terkenal dari kalangan tabi'in ya, ma'ruf, kita kenal semua, beliau mengatakan dulunya seseorang jika menuntut ilmu, jika mulai masuk dalam talabul ilmi, maka tidak lama lagi akan kelihatan dalam diri orang tersebut pengaruh-pengaruh yang baik dari ilmu yang dipelajarinya. Berupa apa? Takhusyuhi, kehusyuannya semakin bertambah, sholatnya semakin khusyuk. Ini dulunya orang-orang para salaf seperti itu. Kemudian dalam masalah samtihi, tingkah lakunya semakin baik, akhlaknya semakin bagus. Ditambah juga dengan basarihi, pandangan matanya, ucapan lisannya, serta perbuatan yang dilakukan oleh tangannya. Ini semua apa ini keterangan yang menunjukkan kepada kita bahwa kebaikan yang didapatkan oleh seorang yang menuntut ilmu sekali lagi adalah kebaikan yang menyeluruh. Kebaikan yang menyeluruh yaitu kebaikan dalam hal memperbaiki kekurangan, dan ini sudah kita buktikan secara dalil maupun secara keterangan dari para ulama salaf. Kemudian termasuk juga dalam hal ini kebaikan yang berupa peningkatan iman. Jadi orang yang sudah baik akan semakin baik dengan ilmu. Orang yang sudah baik akan semakin baik dengan ilmu. Bagaimana buktinya? Buktinya adalah keterangan dari para ulama kita yang menjelaskan misalnya tentang makna yang berhubungan dengan keutamaan ilmu. Seperti satu keterangan yang juga dibawakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Miftahu Daris Sa'adah, sewaktu dia menggambarkan asarnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu pernah menyebutkan sebuah nasihat yang panjang kepada muridnya Kumail ibn Ziyad. Sewaktu dia menjelaskan di awalnya tentang keutamaan ilmu, kemudian pembagian manusia, ada orang-orang yang berilmu, kemudian orang-orang yang penuntut ilmu yang di atas jalan keselamatan, dan seterusnya.
di tengah-tengah penjelasan yang panjang ini, dan ini riwayat ini sanadnya sahih ya, disahihkan oleh Al-Khatib, Al-Baghdadi dan yang lainnya. Di tengah-tengah penjelasan tentang keutamaan ilmu, beliau menggambarkan bagaimana pengaruhnya ilmu dalam menyempurnakan keimanan seseorang. Orang yang sudah baik akan semakin baik. Orang yang sudah punya iman akan disempurnakan imannya. Beliau mengatakan, hajama bihimul ilmu ila haqiqatil amri fastalanu mastau'ara minhul mutrafun wa anisu bimastauhasha minhul jahilun. Ini kata-kata beliau. Sewaktu dia menerangkan tentang keutamaan ilmu, dia mengatakan, hajama bihimul ilmu. Ilmu membawa mereka tanpa mereka sadari. Kemana? Kepada hakikatil amri. Untuk merasakan hakikat kemanisan iman yang sebenarnya. Kesempurnaan iman yang sebenarnya. Sehingga setelah itu, fastalanu, mereka merasakan nikmat ketika beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, yang mana hal ini dirasakan berat atau susah oleh orang-orang yang jahil. Wa anisu bimastau hasyaminhul jahilun, dan mereka merasakan istiqnas, merasakan apa ini keringanan atau kebahagiaan ketika mendekatkan diri kepada Allah, yang hal itu dirasakan susah atau berat bagi orang-orang yang berpaling dari agama ini. Jadi antum bisa perhatikan, beliau menerangkan di sini tentang keutamaan ilmu bagi pemiliknya untuk membawa mereka merasakan kelezatan iman. Yang mana namanya kelezatan iman atau kemanisan iman itu adalah gambarannya adalah seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an, walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuka wal 'isyan. Akan tetapi Allah menjadikan kalian cinta kepada keimanan, dan Allah jadikan iman itu indah dalam hatimu, serta Allah menjadikan kalian benci kepada kekufuran, kefasikan dan perbuatan-perbuatan maksiat. Artinya gambaran orang yang merasakan kesempurnaan iman adalah orang yang ketika beribadah dia merasakan ibadah itu sebagai sesuatu yang nikmat, sesuatu yang lezat, bukan lagi sebagai sesuatu paksaan atau sesuatu yang dilaksanakannya sebagai rutinitas saja atau sesuatu yang dirasakannya berat meskipun dia memaksa dirinya untuk mengamalkannya. Ini gambaran kesempurnaan iman seperti ini. Dan ini perlu kita ketahui ya, bahwa inilah hakikat iman yang sebenarnya. Inilah harusnya yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman ketika mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan salat ibadah yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik. Apa kata beliau tentang salat dalam hadis yang sahih riwayat An-Nasa'i? Waju'ilat qurratu aini fi shalah, dijadikan penghibur bagiku, kesenangan bagiku ketika aku melaksanakan salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu dan para sahabatnya kalau sedang ada masalah, sedang merasakan problem atau sedang mendapati kesulitan, tidak seperti orang sekarang harus rekreasi dulu ke gunung misalnya atau ke pantai. Tidak perlu alaihissalatu wassalam. Karena sumber ketenangan diri beliau ada pada kedekatan diri kepada Allah. Dan inilah gambaran orang yang seharusnya merasakan kenikmatan atau kesempurnaan iman yang sebenarnya. Dan ini diantara satu hal yang mungkin belum kita bisa bayangkan, apalagi merasakannya, karena kita jauh dari seperti ini. Yang seharusnya inilah gambarannya orang-orang yang beriman sebenarnya, karena Allah menjanjikan dalam Al-Quran ya. Allah menjanjikan dalam Al-Quran itu orang yang taat kepadanya akan bahagia hidupnya di dunia, terlebih-lebih di akhirat nanti. Allah mengatakan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa
Barang siapa yang melaksanakan amalan soleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan dalam keadaan dia beriman, balasannya apa? Kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang indah di dunia. Kemudian di akhirat nanti, kami akan berikan padanya balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan di dunia. Ayat ini dan sekian banyak ayat yang semakna dengan ini dalam Al-Quran, seperti kata Ibnu Qayyim rahimahullah, menunjukkan kepada kita bahwa balasan kebaikan dan kenikmatan hidup itu dirasakan oleh orang yang taat dan beriman kepada Allah di dua negeri, di dunia terlebih-lebih di akhirat nanti. Oleh karena itu, orang yang mengatakan bahwa orang yang taat kepada Allah menderita di dunia hidupnya, maka ini kedustaan dan tidak benar sama sekali. Orang yang beriman kepada Allah kemudian sengsara hidupnya, artinya dia sendiri merasakan sengsara. Kalau orang yang lain yang melihat mungkin, karena orang lain kan pandangannya dengan kejahilan ya. Tetapi yang dirasakan oleh orangnya sendiri, dia akan benar-benar merasakan janji dari Allah ini, bahwa dia merasakan kebahagiaan hidup di dunia. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin menjadikan agamanya yang disyariatkannya dengan ilmunya yang maha sempurna, tidak mungkin Allah menjadikan agama yang demikian baik dan indah ini menjadikan orang yang mengamalkannya itu menderita sama sekali. Oleh karena itu, antum bisa cari dalam Al-Quran, tidak ada satupun, bahkan hadis Nabi SAW, tidak ada satupun ayat yang menggambarkan atau mengesankan bahwa agama Islam ini berat, atau agama Islam ini mendatangkan kesulitan, keberatan hidup bagi orang yang mengamalkannya. Tidak ada sama sekali. Justru Al-Quran disifati dengan sifat-sifat yang indah, dikatakan sebagai syifa, penyembuh atau obat bagi penyakit hati. Al-Quran dikatakan sebagai hudan, petunjuk, sebagai bushra, kabar gembira. Justru Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan dia tidak menghendaki kesulitan bagimu. Berarti kalau ada orang yang masih merasa sulit, berarti siapa yang tidak beres? Orang yang tidak beres. Ada orang yang masih berat ketika melaksanakan agama, berarti dianya yang bermasalah, bukan Al-Qur'annya atau bukan syariatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan iman yang sempurna bagaimana dalam hadis-hadisnya? Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga perkara, barang siapa yang mengamalkannya maka dia akan merasakan apa? Kemanisan iman. Apa artinya manis? Semua orang tahu artinya manis. Manis itu artinya adalah nikmat. Manis itu artinya adalah lezat. Sesuatu yang tidak berat dilaksanakan, bahkan kita ingin terus menambahnya, kan begitu namanya manis. Itu hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam Sahih Muslim yang lainnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula." Akan merasakan kelezatan iman, kenikmatan iman siapa? Orang yang ridha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Juga digambarkan iman di sini dengan apa? Dengan apa? Kelezatan iman, ta'mal iman, kenikmatan iman. Ini semua gambarannya agama Islam ini. Jadi sekali lagi, tidak ada kesan ya. Tidak ada satupun dalam ayat Al-Qur'an dan hadis yang mengesankan bahwa agama ini berat bagi orang yang benar-benar telah mengamalkan agama ini dengan benar. Bagi orang-orang yang telah merasakan kenikmatan atau kesempurnaan iman. Adapun bagi orang yang masih bermasalah imannya, wajar. Orang-orang yang baru pertama berislam, beragama, itu dia akan masih merasakan berat. Karena logikanya, orang yang sedang sakit, kalau dia sedang proses pengobatan, maka dia kan mesti berat dulu kan? Harus dia berusaha dulu. Karena penyakitnya perlu disembuhkan, dia perlu minum obat dulu. Setelah dia sembuh kondisinya, baru dia akan merasakan sesuatu yang nikmat itu sebagai benar-benar sebagai kenikmatan. Ini gambarannya. Jadi sekali lagi, kalau ada yang beranggapan bahwa orang yang taat melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ikhlas kepada Allah, maka dia akan menderita hidupnya sebagaimana kebanyakan prasangkaan orang saat ini, maka itu tidak benar sama sekali. Kalaupun ada hadis seperti huffatil jannatu bil makarih,
sorga itu dilingkupi dengan hal-hal yang berat, maka ini cuma awal-awalnya saja. Saya katakan tadi, orang yang sedang proses penyempurnaan iman, maka dia butuh di awal-awalnya untuk dicoba sementara sampai Allah mengetahui kesungguhannya. Nah, sekarang untuk sebagai selingan saya ingin tanya, dan pertanyaan saya ini bagi siapa yang bisa jawab saya akan kasih hadiah insyaallah. Ada pertanyaan timbul dari keterangan saya tadi yang terakhir. Kalau dikatakan iman itu hakikatnya adalah manis, Islam itu adalah indah, kalau digambarkan bahwa Al-Quran itu semua disifati dengan sifat-sifat yang baik, Allah menjanjikan orang yang taat kepadanya akan merasakan kenikmatan hidup di dunia, ada pertanyaan, kenapa kebanyakan kita belum merasakan itu? Kenapa kebanyakan kaum muslimin sekarang kalau disuruh sholat masih merasakan berat, apalagi sholat malam, sholat subuh, disuruh berpuasa merasa kelaparan, iya kan? Harusnya kalau orang yang merasakan manisnya iman kan, dia namanya orang merasakan yang manis kan ingin ditambah terus kan? Ada yang bisa jawab nggak? Apa sebabnya? Fadhol. Ana minta jawaban yang menyeluruh ya, jadi jawaban yang saya anggap benar dan sesuai dengan yang saya tanyakan, maka itu yang nanti dapat hadiah satu orang itu. Karena amal sesuai dengan niatnya. Ada yang lain? Fadhol. Tidak menuntut ilmu. Kurang dengar, Pak. Imannya belum sempurna. Ini kurang lengkap. Fadhol, Pak. Belum ikhlas. Kurangnya ilmu. Sebentar, saya gambarkan lebih jelas lagi. Karena tadi sudah singgung jawabannya sebenarnya di sebelumnya. Hakikatnya agama adalah manis, ya. Iman yang sempurna itu nikmat, iya kan? Sesuatu yang nikmat, sesuatu yang manis, pada sebagian orang dirasakan tidak seperti rasa yang sebenarnya. Apa sebabnya? Apanya yang sakit? Hatinya yang sakit. Nah, itu jawaban yang benar. Barakallahu fiik. Jadi Allah nanti yang dapat hadiahnya. Jadi jawabannya karena mereka sedang sakit. Sebagaimana saya katakan tadi, orang yang sedang sakit kalau dihadapkan pada makanan, pada makanan yang enak, makanan apa saja yang enak, maka dia tidak bisa merasakan dengan nikmat makanan tersebut. Orang yang sedang sariawan atau kurang enak badan kan tidak bisa. Atau dihadapkan makanan ayam goreng yang paling enak pun bagaimana perasaannya, dia kan tidak bisa, karena sedang ada yang tidak beres pada tubuhnya. Maka demikian pula orang yang dalam melaksanakan agama Islam ini, ketika dia menghadapi sesuatu yang menghadapi Islam dalam kondisi hatinya sedang tidak beres, maka dia tidak akan merasakan Islam ini kenikmatannya sebagaimana yang harusnya Allah subhanahu wa ta'ala jadikan pada agama ini. Nah, oleh karena itu, sebelum kita bisa merasakannya, maka perlu proses penyembuhan, perlu yang namanya proses untuk memperbaiki hati kita dulu agar bisa merasakan kesempurnaan iman ini. Kesimpulannya, yang namanya kemanisan iman ini, sekali lagi dari keterangannya Ali bin Abi Thalib tadi, itu yang bisa membawa kita kepadanya adalah ilmu. Ilmu agama. Ilmu agama yang bisa membawa kita kepadanya. Sekali lagi, ini maksudnya ilmu yang benar. Oleh karena itulah, kalau antum perhatikan, di antara keutamaan mempelajari ilmu agama yang benar, ilmu manhaj salaf, itu kalau kita pelajari masalah-masalah yang berhubungan dengan akidah saja, itu sangat luar biasa pengaruhnya dalam keimanan kita. Pengaruhnya dalam keimanan kita. Saya kasih contoh misalnya. Ada pembahasan yang dibuat oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid, yang beliau beri judul atau diberi judul oleh pentahkiknya, Asasu kulli khairin an ta'lama anna ma syaa Allah kana wa ma lam yasyaa lam yakun. Landasan segala kebaikan, asasnya segala kebaikan adalah dengan kamu mengilmui apa yang Allah kehendaki akan terjadi dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Subhanallah, bagaimana mungkin cuma mengetahui masalah ini menjadi sumber kebaikan bagi kita? Apa sebabnya? Orang yang mengimani masalah takdir dengan benar, pemahaman yang benar,
itu benar-benar menjadi sumber kebaikan bagi dirinya. Dan ini salah satu antum bisa perhatikan di sini dalil yang menunjukkan bahwa mempelajari ilmunya para ulama salaf itu sekali lagi bukan cuma teori belaka. Nanti pengaruhnya bagi diri kita bukan cuma sekedar teori belaka, tapi akan berpengaruh dalam masalah merubah diri kita, menjadikan sumber kebaikan yang menggerakkan diri kita untuk selalu berbuat baik. Contohnya pembahasan ini, bagaimana ilmu tentang masalah takdir bisa menjadi sumber kebaikan bagi kita. Apa sebabnya? Ibnu Qayyim menjelaskan, menghubungkan masalah ini dengan pengertian taufik. Ada yang bisa menyebutkan apa artinya taufik? Apa artinya taufik? Tiap hari kita bilang taufik, taufik, taufik. Apa artinya taufik? Taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Secara kesimpulan kita katakan taufik itu adalah petunjuk yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia untuk bisa berbuat kebaikan. Tapi secara beliau keterangkan pengertian yang sebenarnya daripada taufik. Beliau katakan bahwa beliau mengatakan ajma'al arifun ala anna taufiqa biyadillahi la biyadil abdi. Pertama, kata beliau, telah sepakat orang-orang yang mengilmui agama ini. Ini afwan, ana jelaskan agak tinggi karena saya melihat kebanyakan pesertanya ikhwan yang sudah ngaji ya. Jadi ana jelaskan seperti ini karena ana melihat pesertanya kebanyakan ikhwan yang sudah ngaji sehingga di tengah pengajian berubah bahwa ini materinya begitu ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ajma'al arifun, telah sepakat orang-orang yang mengenal agama ini bahwasanya taufik itu adalah di tangan Allah, bukan di tangan hamba. Wa ajma'u, dan mereka pun sepakat mengatakan ala anna taufiqa, bahwasanya pengertian daripada taufik itu alla yakilakallahu ila nafsika fi fi'lil hasanat wa tarki sayyiat, adalah pengertian taufik itu adalah dengan Allah tidak menjadikan kamu bersandar kepada dirimu sendiri dalam melakukan perbuatan baik serta meninggalkan perbuatan buruk. Jadi yang namanya taufik itu ternyata adalah orang yang selalu menyandarkan kebaikannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah namanya taufik. Ini termasuk makna doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala takilni ila nafsi tarfata ainin, ya Allah janganlah engkau menjadikan aku bersandar kepada diriku sendiri meskipun cuma sekejap mata. Bagaimana hubungannya antara pengertian taufik ini dengan iman kepada takdir yang tadi dikatakan sebagai landasan segala kebaikan? Ternyata orang yang mengimani bahwa apa yang Allah kehendaki akan terjadi dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi, dia pun akan mengimani bahwa kalau dirinya bisa berbuat baik itu adalah karena apa? Kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan itu dia akan semakin bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah untuk apa? Untuk dirinya dimudahkan, dijadikan istiqomah di atas kebaikan tersebut. Subhanallah. Ini maknanya. Sehingga dia tidak pede dan tidak menyandarkan kepada dirinya sendiri setiap kebaikan yang diperbuatnya. Sekaligus kalau dia mendapati orang lain berbuat buruk, dia meyakini apa? Keburukan tersebut adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan atau menakdirkan pada orang tersebut dengan sebab kejelekan orang ini. Sehingga apa? Sehingga dia berdoa bersungguh-sungguh kepada Allah untuk dimudahkan dan dihalangi dari sebab-sebab yang bisa membawanya kepada keburukan. Maka dengan ini berarti sempurna pada diri orang ini terkumpul yang namanya kunci daripada taufik. Kata Ibnu Qayyim, famiftahu taufik, oleh karena itu yang namanya kunci daripada taufik itu adalah apa? Ad-du'a. Banyak berdoa kepada Allah. Ciri-cirinya orang yang ahlu taufik adalah orang yang banyak berdoa kepada Allah, meminta petunjuk. Kemudian sirkul luju ilaihi wa ragbatan wa rahbatan ilaihi, bersungguh-sungguh dalam apa ini, menyandarkan diri kepada Allah disertai dengan perasaan takut dan berharap kepadanya. Inilah kunci taufik yang sebenarnya. Nah, oleh karena itu ahlu taufik, orang yang akan selalu mendapatkan taufik dari Allah, dia banyak berdoa.
kemudian dia banyak bersandar kepada Allah serta banyak mengakui kekurangan dirinya. Banyak mengakui kekurangan dirinya, maka dia belajar, dia thalabul ilmi karena dia tahu kekurangan dirinya. Kalau dia sudah merasa pintar kemudian enggak merasa perlu belajar lagi, maka ketahuilah ini merupakan pertanda akan dicabut dari dirinya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Antum ingatkan semua hadisnya Abdullah bin Mas'ud. Hadis yang keempat dalam hadis Arba'in Nawawiyah. Wallahi alladzi la ilaha ghairuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi alladzi la ilaha ghairuh, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nari fayadkhuluha. Demi Allah yang tidak ada sesembahan yang benar kecuali dia, sesungguhnya salah seorang di antara kamu ada yang benar-benar dia itu mengamalkan amalan penduduk surga, baik orangnya, sampai-sampai tidak ada lagi jarak yang memisahkan dia untuk masuk ke dalam surga kecuali satu hasta saja, satu lengan saja, tapi mendahului dia ketentuan dari Allah, kemudian dia meninggal di atas perbuatan maksiat dan dia masuk ke dalam neraka. Kita sudah ketahui maknanya hadis ini, orang yang baik semasa hidupnya tapi kemudian di akhir hidupnya dia mendapatkan su'ul khatimah, sebabnya diterangkan oleh para ulama diantaranya adalah karena dia tidak ikhlas atau ada penyimpangan dalam pemahamannya. Juga diantara sebab utamanya adalah karena orang ini setelah dia merasa dirinya baik, maka dia terlalu bersandar kepada kemampuan dirinya dan dia lupa untuk berdoa dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kemungkinan untuk menyimpang dari jalan yang benar. Ini makna yang diisyaratkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Jadi antum perhatikan bagaimana ternyata pemahaman, saya contohkan tadi pemahaman ilmu tentang mempelajari ilmunya para ulama salaf itu benar-benar pengaruhnya sampai kepada amaliyah, bentuk amal yang nyata seperti ini. Oleh karena itu, upaya untuk memperbaiki diri tidak akan bisa dicapai kecuali dengan mengilmui agama ini. Kemudian, di antara keutamaan yang lain yang juga menunjukkan kepada kita bahwasanya mempelajari ilmu itu akan meningkatkan keimanan. Saya kasih contoh misalnya, mengilmui atau mempelajari akidah, apalagi yang berhubungan dengan akidah asma wa sifat. Ini bagi orang yang telah mempelajari akidah ahlus sunnah wal jamaah dalam masalah asma wa sifat. Kalau dia ketahui keutamaannya, maka itu merupakan keutamaan yang sangat besar. Bahkan seseorang tidak akan mungkin bisa mengenal Allah dengan sebenarnya tanpa memahami akidah asma wa sifat dengan benar. Tidak mungkin, karena Allah itu memperkenalkan dirinya kepada kita dengan sifat-sifatnya kan, dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Maka orang yang salah faham dalam masalah ini berarti peluang bagi dia untuk bisa mengenal Allah dengan sebenarnya akan tertutup sama sekali. Nah, oleh karena itulah para ulama menjelaskan bahwa kenikmatan-kenikmatan yang akan dicapai di akhirat nanti yang berhubungan dengan masalah-masalah yang besar, kenikmatan yang paling utama di akhirat nanti itu akan didapatkan oleh manusia sejauh mana mereka mengilmui tentang akidah di dunia ini. Kasih contoh misalnya yang berhubungan dengan masalah asma wa sifat, yang berhubungan dengan kenikmatan paling besar di akhirat nanti yang melebihi semua kenikmatan di surga, itu apa? Kenikmatan apa? Kenikmatan melihat wajah Allah, wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini kenikmatan yang paling besar yang bahkan melebihi semua kenikmatan yang ada di surga. Seperti digambarkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat yang mulia yang bernama Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata, qala Allahu azza wa jalla, hal turiduna syai'an azidukum?" Ketika penduduk surga telah masuk ke dalam surga, waktu itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada penduduk surga, "Hal turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan? Maka penduduk surga setelah masuk surga kan mereka wajar merasakan tidak ada lagi yang perlu. Mereka mengatakan, "Alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilnal jannata wa tunjina minan nar?"
Kata penduduk surga, ya Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah menyelamatkan kami dari neraka dan masukkan kami ke dalam surga? Alhamdulillah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu, fayakshifu anil hijab fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wajal. Pada waktu itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyingkap hijab yang menutupi wajah beliau, yang menutupi wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Pada waktu itulah Allah subhanahu wa ta'ala menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia. Maka fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wajal. Maka pada waktu itu penduduk sorga tidak merasakan satu kenikmatan yang melebihi kenikmatan ketika mereka melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, kenikmatan yang besar ini antum bisa bayangkan tidak mungkin akan dirasakan oleh orang yang salah faham dalam memahami masalah akidah di dunia. Contohnya misalnya orang-orang Mu'tazilah. Dan antum bersyukur, dan kita semua bersyukur kepada Allah karena dikenalkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga kita tidak termasuk orang yang salah faham dalam masalah ini. Misalnya orang-orang Mu'tazilah, mereka mengingkari ru'yah, iya kan? Mereka mengingkari hadis-hadis yang menggambarkan bahwasanya kaum mukminin nanti akan mendapatkan kenikmatan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat. Mereka mengingkari hadis-hadis ini dan mengingkari keyakinan ini. Sekarang pertanyaannya, apakah mungkin orang yang mengingkarinya akan bisa mendapatkan kenikmatan tersebut di akhirat nanti? Bagaimana kira-kira? Tidak mungkin kan? Secara logis, orang yang di dunia mengingkarinya, apakah mungkin bisa mendapatkannya di akhirat nanti? Tidak mungkin. Orang yang misalnya mengingkari kenikmatan di sorga, nanti dia tidak mau sorga nanti orang tersebut. Orang yang mengingkari telaganya Rasulullah SAW, dia nanti tidak akan minum dari telaganya Rasulullah SAW. Ini kaidahnya Ahlussunnah wal Jamaah demikian. Ibnu Katsir dalam kitab beliau An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, beliau pernah menyebutkan satu kaidah sewaktu dia menjelaskan masalah haud telaganya Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang meminum darinya. Dia menerangkan tentang haud, kemudian tentang hadis-hadis yang mutawatir yang menjelaskan masalah ini, dan membantah orang-orang yang mengingkarinya, serta beliau mengatakan bahwa mereka adalah orang yang paling pantas untuk dihalangi dari telaga ini. Kenapa? Karena kama qala ba'du salaf, kata beliau, karena sebagian ulama salaf ada yang mengatakan, man kadzaba bi karamatin lam yanalha. Barang siapa yang mengingkari atau mendustakan satu kemuliaan dalam agama ini, maka dia tidak akan pernah mencapai kemuliaan tersebut. Orang yang mengingkari satu hal yang berhubungan dengan masalah iman kepada hari kemudian misalnya, maka dia nanti akan tidak mendapatkan keutamaan tersebut. Orang yang mengingkari azab kubur misalnya, nanti dia akan diazab pertama kali orang tersebut, karena dia mengingkari sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan dari hadis-hadis yang sahih. Maka ini satu dalil yang menunjukkan kepada kita bahwa dengan kita mempelajari akidah ahlu sunnah dalam masalah akidah saja, itu ternyata pengaruhnya akan memberi peluang yang besar kepada kita untuk mendapatkan kenikmatan besar tersebut yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan di akhirat nanti. Orang yang belajar akidah asma wa sifat dengan baik di dunia, maka mestinya keimanannya pun kepada Allah akan semakin sempurna. Makanya oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menggandengkan kenikmatan melihat wajah Allah dengan kenikmatan orang yang mengenal akidah yang benar di dunia. Itu disyaratkan dalam doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ik. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu kelezatan memandang wajahmu di akhirat nanti dan kerinduan untuk bertemu dirimu waktu di dunia. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kerinduan untuk bertemu Allah waktu di dunia ini merupakan hasil dari ma'rifatullah yang sempurna, pengenalan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala yang benar, yang merupakan buah dari pemahaman yang benar terhadap akidah asma wa sifat. Jadi antum jangan menganggap remeh pelajaran akidah. Pelajaran akidah itu manfaatnya benar-benar menimbulkan keimanan yang nanti dengan itu bisa menjadi sumber kebaikan dan peluang, memberi peluang besar bagi orang-orang yang mempelajarinya dengan baik untuk
mendapatkan kenikmatan serta keutamaan-keutamaan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di akhirat nanti. Maka dari sini ini contoh-contoh yang menunjukkan kepada kita bahwa orang yang mempelajari ilmu agama tentu akan semakin besar pula peluangnya untuk semakin menyempurnakan keimanannya. Dan contoh yang lain yang mungkin juga menggambarkan masalah ini, mungkin pembahasan yang sering kita dengar, seperti diisyaratkan oleh Syekh Al-Albani dalam mukaddimah sifat salat Nabi yang berhubungan dengan ibadah. Yang beliau gambarkan berdasarkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayatnya Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang sahih, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, naam, innal abda la yusalli salatan fama yuktabu lahu minha illa usyruha au tusuuha au thumunuha au ila nisfuha, sampai kepada ila nisfuha. Sesungguhnya seorang hamba benar-benar dia akan melaksanakan sholat, tapi tidaklah dituliskan baginya dari keutamaan sholat tersebut kecuali ada yang mendapatkan 1/10, ada yang 1/9, 1/8, seterusnya sampai setengahnya saja. Ini hadis yang sahih yang menggambarkan kepada kita bahwa tidak semua orang yang melaksanakan ibadah itu mendapatkan keutamaan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Salat, zakat, puasa, haji, dan semua ibadah-ibadah dalam Islam, kita kan ketahui ada keutamaan dari Allah. Allah janjikan bagi orang yang mengamalkannya. Tapi pada kenyataannya orang yang melaksanakan salat sama-sama berdiri, sama-sama ruku, tapi keutamaannya di hadapan Allah mungkin seperti jarak antara langit dan bumi perbedaannya. Apa sebabnya yang menjadikan tingkatan-tingkatan ini? Apa sebabnya yang satu mendapatkan keutamaan yang sempurna, yang satu cuma 1/10 misalnya? Apa sebabnya? Apa yang mempengaruhinya? Jawabannya, semua kembali kepada dua syarat diterimanya amal. Karena tingkatan iman, keikhlasan manusia itu berbeda-beda, iya kan? Otomatis nilai ibadah mereka pun juga bertingkat-tingkat. Dan apa yang mempengaruhi keikhlasan? Kita sepakat yang mempengaruhi keikhlasan itu adalah kuat tidaknya pemahaman serta pengamalan seorang terhadap tauhid Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Ibnu Mubarak, rubba amalin qalilin tu'azzimuhu an-niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah. Banyak amalan-amalan yang kecil menjadi besar nilainya karena apa? Karena niat yang maksimal. Dan banyak amalan-amalan yang besar menjadi kecil nilainya karena apa? Karena niat yang maksimal juga. Karena niat yang kecil. Amal besar menjadi kecil karena niat. Dan ini diantara keutamaan orang yang mengilmui manhaj salaf. Manhaj salaf itu, dan ini keutamaan ilmu ya. Salah satu keutamaan ilmu yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab yang saya katakan tadi. Kata beliau, al-ilmu qalilul amali kathratul ajr. Ilmu itu menjadikan orang yang beramal meskipun kecil atau sedikit tapi banyak pahalanya. Apalagi kalau amalnya banyak. Kalau Ibnu Qayyim memberikan contoh misalnya, contohnya atau logikanya, antum bisa bandingkan kalau contoh yang kita lihat dalam kehidupan nyata, ilmu dunia. Buktinya orang yang berilmu mengilmui satu masalah lebih besar pahalanya daripada orang yang tidak mengilmui meskipun banyak kerjanya. Contohnya seperti orang yang mengerjakan bangunan, antara mandor sama pekerja, banyak mana kerjanya? Banyak pekerjanya, banyak yang jadi kulinya, kan begitu. Tapi banyak mana nanti mendapatkan gajinya? Jelas mandornya. Kenapa? Karena dia berilmu. Maka beliau menggambarkan hal ini persis seperti masalah agama. Kita sepakat semua mengatakan Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling sempurna imannya setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apakah secara zahir amalan dia paling banyak melaksanakan amalan secara zahir? Masalah jihad misalnya, masalah jihad mungkin jihadnya sahabat yang lain Khalid ibnul Walid lebih banyak, iya kan? Masalah baca Al-Quran meskipun juga beliau rajin ya, tapi kalau kelihatan secara zahir beliau apa ini dibandingkan sahabat yang lain mungkin sama-sama saja kelihatannya. Tapi kenapa imannya sampai demikian besar?
Apa sebabnya? Kenapa keutamaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala melebihi sahabat yang lainnya? Ini kembali kepada keimanan beliau yang sangat kuat, yang merupakan buah daripada ilmu. Oleh karena itu yang menjadi dalil ucapan ini adalah ucapannya Bakar bin Abdullah Al-Muzani, salah seorang imam dari kalangan tabi'in yang terkenal, yang juga hadisnya diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Dia pernah mengatakan, "Ma sabaqahum Abu Bakrin bikasrati salatin wala siyamin wala shadaqatin walakin bi syai'in waqara fi qalbihi." Tidaklah Abu Bakar As-Siddiq mengungguli keutamaan para sahabat yang lainnya hanya dengan sekedar banyaknya salat, banyaknya puasa, atau banyaknya sedekah. Karena yang lain juga banyak seperti itu, seperti dia. Akan tetapi yang menjadikan semua itu adalah bi syai'in waqara fi qalbihi, karena keimanan yang kuat yang menancap pada hati beliau. Karena ikhlasnya sempurna, imannya sempurna, kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala lebih kuat, maka amalnya pun bernilai lebih tinggi. Ini yang berhubungan dengan masalah ikhlas. Sekarang yang berhubungan dengan ilmu dalam hal masalah ittiba. Misalnya masalah sholat tadi. Jelas orang yang memahami sholat cuma secara garis besar, tidak paham dalilnya, dibandingkan dengan orang yang kedua yang juga sama sholat seperti dia, dia tahu hadisnya, dia paham tentang dalil-dalilnya, maka jelas keutamaan orang yang kedua ini lebih besar dibandingkan sama-sama yang pertama. Karena sudah kita ketahui syaratnya diterima amal yang kedua adalah apa? Adalah ittiba, mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu orang yang semakin sempurna ittibanya, orang yang paham tentang masalah sholat, maka ini diantara keutamaannya belajar fikih ya, fikih sholat, fikih puasa. Karena semakin kita mendalami hadis-hadisnya, maka nilai ibadah kita pun akan semakin bertambah. Karena berarti ittiba kita semakin sempurna. Contoh nyata misalnya, kita ketahui misalnya dalam sholat saja misalnya kita ketahui seperti zikir-zikir yang disyariatkan dalam sujud atau ruku. Ada Nabi SAW membaca Subhanarabbiyal A'la. Ada yang Subuhun Quddusur Rabbul Malaikati Warruh. Ada yang Subhanakallahumma Rabbihamdika Allahumma Gfirli. Iya kan? Masing-masing semua sahih riwayatnya, diriwayatkan dari sahabat dan semua sanadnya sahih. Berarti kesimpulannya apa? Berarti kesimpulannya Nabi SAW pernah mengamalkan semua itu, kan begitu? Buktinya para sahabat meriwayatkan semua dengan sanad yang sahih. Berarti Nabi SAW pernah membaca zikir yang pertama, zikir yang kedua, dan zikir yang ketiga. Berarti Nabi SAW tidak membaca satu zikir saja dalam sholatnya. Berarti orang yang paling sempurna dalam ittiba dia kepada Nabi SAW, meskipun tidak wajib ya, yang paling lebih sempurna untuk mewujudkan ittiba dia dalam masalah sujud misalnya, adalah orang yang menghafal 3 atau 4 zikir tersebut. Yang kemudian kadang-kadang dia ucapkan zikir yang pertama, sholatnya yang lain dia ucapkan zikir yang kedua, dan seterusnya seperti itu. Karena apa? Dalam dirinya lebih sempurna ittiba. Dalam dirinya lebih sempurna kesesuaian dengan cara sujudnya Rasulullah SAW. Karena dia pernah membaca semua zikir yang diucapkan oleh Nabi SAW. Ini keterangannya Ibnu Taimiyah, keterangannya Syekh Utsaimin, dan yang lainnya demikian. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa perbedaan pengetahuan tentang sunnah saja sampai dalam masalah-masalah sunnah atau hal-hal yang tidak wajib dalam satu ibadah itu juga meningkatkan kualitas ibadah kita. Dan ini sebagai bukti bahwa ilmu agama itu juga dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita untuk meningkatkan keimanan. Kemudian ya ikhwatu fillah, kita istirahat sebentar lagi. Juga keutamaan ilmu agama yang lain dalam hal yang berhubungan dengan penjagaan, serta tadi setelah tadi keutamaan ilmu agama dalam hal memperbaiki kekurangan diri kita yang kemudian menyempurnakan keimanan kita yang sudah ada. Yang ketiga dalam hal menjaga orang yang memilikinya dari kemungkinan menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini pun sudah kita ketahui adalah di antara manfaat daripada ilmu yang dikatakan tadi sebagai yang memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk mengarahkan seorang kepada kebaikan. Maka al-imam atau sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib dalam nasihatnya yang saya nukil sebagian tadi, di situ juga beliau sewaktu menjelaskan keutamaan ilmu, beliau mengatakan, al-ilmu khairun minal mali, al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal.
Al-ilmu khairun minal mali, al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Karena ilmu itu dia akan menjaga kamu, sedangkan harta justru kamulah yang harus menjaga dia. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu itu akan menjaga kamu, sedangkan harta justru kamulah yang harus menjaga dia. Ini pengertian atau fungsi ilmu dalam hal penjagaan terhadap orang yang memilikinya. Sekarang antum bisa memperhatikan. Antum bisa perhatikan bagaimana fungsi daripada ilmu dalam hal penjagaan manusia. Contoh nyata tentang kisah Khawarij. Orang-orang Khawarij kurang apa dalam masalah ibadah? Dalam masalah ibadah antum sudah ketahui mereka adalah orang-orang ahli ibadah secara zahir, secara lahir. Sampai melebihi ibadahnya para sahabat. Sampai kata Nabi SAW tentang mereka, laisa qira'atukum ala qira'atihim bi syai' wala salatukum ala salatihim bi syai' wala siyamukum ala siyamihim bi syai'. Bacaan Al-Qur'an kalian wahai para sahabat dibandingkan mereka maka kalian tidak ada apa-apanya. Kalah jauh dengan rajinnya mereka. Demikian pula salat dan puasanya. Ini Khawarij. Mereka kebanyakan adalah penghafal Al-Qur'an. Para penghafal Al-Qur'an orang Khawarij. Qurra. Bahkan di antara mereka adalah muridnya para sahabat Rasulullah SAW. Tapi ternyata karena mereka berpaling dari ilmu yang benar, sampai-sampai dalam Sahih Muslim Rasulullah SAW menggambarkan mereka bagaimana. Yaqra'unal Qur'an wa la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Qur'an tapi tidak melampaui tenggorokan mereka. Artinya ilmu tersebut tidak berpengaruh kepada diri mereka karena mereka tidak mempelajarinya dengan ikhlas. Karena mereka tidak mempelajari ilmu yang bersumber dari para ulama salaf. Ini akibatnya mereka menyimpang. Maka oleh karena itu Imam Malik dalam ucapannya yang terkenal pernah mengatakan, inna aqwaman ibtagawul ibadata wa tarakul ilma fa kharaju ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisuyufihim falau ibtagawul ilma lamana'ahum min dzalik. Sesungguhnya ada sekelompok manusia yang mereka itu semangat beribadah tapi mereka berpaling dari ilmu. Sehingga akibatnya apa? Sehingga akibatnya mereka keluar memberontak kepada umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pedang-pedang mereka. Jadi karena semangatnya tinggi tapi tidak diarahkan dengan ilmu sehingga apa? Mereka justru memerangi kaum muslimin dengan pedang-pedang mereka. Kata beliau, walau ibtagawul ilma lamana'ahum min dhalik. Seandainya mereka mempelajari ilmu, maka ilmu itu akan menghalangi mereka dari perbuatan menyimpang itu tadi. Jadi ini satu hal yang perlu antum perhatikan. Bahwa semangat yang tanpa dilandasi ilmu, itu nanti ujung-ujungnya adalah penyimpangan. Kalau kita semua paham bahwa musuh terbesar manusia adalah iblis. Yang mana iblis itu kita ketahui semua dan kita sepakati adalah makhluk yang paling spesialis dalam menggoda manusia. Antum bisa bayangkan sudah berapa ribu tahun lamanya dia mempelajari cara menyesatkan manusia. Sekarang untuk jadi spesialis dokter saja berapa tahun yang dibutuhkan? Berapa tahun? Paling-paling 10 tahun ya. Atau 15 tahun misalnya taruhlah. Sekarang iblis sudah berapa ribu tahun dia mempelajari cara tersebut? Sudah berpuluh-puluh ribu tahun. Di samping itu, Allah berikan kemampuan kepada iblis alaihi la'natullah, kemampuan sebagai ujian bagi orang-orang yang beriman, kemampuan yang luar biasa yaitu untuk mempelajari karakter masing-masing manusia. Yang diisyaratkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, hadisnya Safiya bintu Huyai. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitana yajri min bani Adam majraddam." Sesungguhnya syaitan itu mengalir dalam tubuh manusia, mampu untuk beredar atau mengalir dalam tubuh manusia seperti mengalirnya darah. Jadi dia bisa masuk dalam tubuh manusia. Yang kata Ibnu Qayyim, dari sini syaitan itu mampu untuk mempelajari kecenderungan masing-masing manusia untuk kemudian masing-masing digoda dengan kecenderungan tersebut. Oleh karena itulah orang yang semangat juga akan digoda supaya berlebih-lebihan, kan seperti itu.
Orang yang malas cenderungnya pasif, tidak aktif, malas berbuat, maka digoda untuk kurang dalam melaksanakan agama ini. Oleh karena itu, kita ketahui semua bahwasanya orang yang menyimpang itu bukan cuma orang yang malas saja. Orang yang semangat pun kalau berlebihan maka akan digoda juga. Kata salah seorang ulama salaf, "Ma amarallahu ta'ala bi amrin illa wali syaitan fihi nazgotan." Setiap Allah memerintahkan satu perintah, maka syaitan memiliki dua cara untuk memalingkan manusia dari perintah itu. Imma ila tafritin wa taksir. Godaan yang pertama digoda manusia untuk kurang dan malas. Yang kedua, wa imma ila guluwin wa mujawazah. Digoda untuk berlebih-lebihan dan melampaui batas. Wala yubali bi ayyihima dhafira. Dan dia tidak peduli dengan mana saja yang sukses diterapkannya pada manusia dari dua cara tersebut. Jadi tidak ada yang merasa aman. Orang yang bisa jadi orang yang sudah mengikuti pengajian manhaj salaf akan digoda sesuai dengan kecenderungannya. Karena mungkin sebagian dari ikhwan salafi yang atau nisbah kepada manhaj salaf terlalu semangat dalam mengkritik, akhirnya digoda berlebih-lebihan untuk mengkritik semua orang. Sampai temannya sendiri dikritik. Ini kesalahan. Sampai kemudian digoda karena terbiasa untuk mengkritik orang sampai tidak bisa membedakan lagi antara mana yang namanya kritikan yang dibenarkan sama gibah misalnya. Padahal gibah jelas-jelas dosa besar hukumnya. Ini kecenderungan manusia. Dia mampu untuk menggoda manusia sesuai dengan kecenderungannya masing-masing. Tidak terkecuali penuntut ilmu. Ibnu Qayyim sewaktu menjelaskan ucapannya ulama yang salaf yang saya nukil baru-baru tadi, dia menggambarkan contoh-contoh godaan syaitan sampai dalam masalah ilmu. Ilmu bisa berlebih-lebihan, bisa kurang. Kata beliau, rahimahullah, fa'afrata biqaumin hatta mana'ahum minal ilmi alladhi yanfa'uhum wa tajawaza bil akharina hatta ja'alul ilma wahdahu huwal ghayah dunal amali bihi. Dia menggoda satu kaum untuk kurang dalam hal ilmu sehingga menghalangi mereka dari mempelajari ilmu yang bermanfaat. Kemudian bagi pada kaum yang lainnya, mereka digoda untuk berlebih-lebihan dalam menyikapi ilmu tersebut sehingga mereka menjadikan target utamanya adalah ilmu semata-mata, mencapai apa ini ketinggian dalam ilmu, tapi tidak memperhatikan bagaimana cara mengamalkan dan mempraktikkan ilmu tersebut. Jadi semua akan digoda golongan manusia. Oleh karena itu dengan ini tidak ada seorang pun yang merasa aman. Karena syaitan bisa menggoda kita dengan cara-cara yang dia sangat ahli dalam masalah penggodaan manusia, sekaligus dari karakter manusia yang dipelajari pada diri masing-masing kita. Na'udzubillah min dzalik. Jadi oleh karena itu tidak mungkin ya, misalnya seorang yang semangat ngaji digoda seperti orang datang bertamu. Permisi, saya ingin menggoda Anda, kan tidak mungkin sama sekali. Tidak mungkin digoda dengan godaan-godaan yang mudah. Misalnya digoda untuk na'udzubillah min dzalik berzina atau minum khamr, kan tidak mungkin ya kan. Mestinya orang yang kenal agama akan digoda dari segi agamanya. Oleh karena itu yang sudah kita ketahui, ini semua godaan yang menimpa ahlul bid'ah. Kenapa sampai para ulama menggambarkan bahwa fitnahnya syubhat, fitnah dalam agama lebih besar daripada fitnah yang berhubungan dengan syahwat. Kenapa bid'ah lebih disukai daripada maksiat biasa? Karena justru karena masalah ini. Justru karena syaitan mampu atau Allah berikan ujian bagi kita untuk dia bisa menggoda orang yang rajin beragama dari segi agama dengan atas nama agama, maka disinilah kita perlu benar-benar meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kan kemungkinan tersesat dari jalan yang lurus. Kita perlu penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan penjagaan tersebut ada pada ilmu agamanya yang mempelajarinya dengan baik. Jadi ilmu agama yang kita pelajari dengan benar, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kedudukannya adalah sebagai penjaga bagi kita. Yang digambarkan oleh Ibnu Qayyim kedudukannya seperti penjagaan bintang ya, bintang meteor ya, yang Allah jadikan sebagai pembakar bagi syaitan yang mencuri berita di langit, kan begitu. Itu kedudukannya ilmu dalam hati kita seperti itu, dalam menjaga syubhat-syubhat yang akan dilontarkan oleh syaitan. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah kisah atau riwayat yang sahih yang terdapat dalam Sahih Muslim. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh salah seorang sahabat,
dengan mengatakan, ya Rasulullah, inna ahadana la yajidu fi nafsihi mala in yakhiru minas sama'i lal ardi ahabu ilaihi min ayyatakallama bihi. Ya Rasulullah, sesungguhnya salah seorang dari kami, dia mendapati ada bisikan-bisikan dalam dirinya. Dia mendapati ada godaan syaitan dalam dirinya, yang dia itu lebih memilih jatuh dari langit ke bumi daripada mengikuti bisikan-bisikan tersebut. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim, dan lafaz ini saya ambil dari lafaz yang dinukil Ibnu Qayyim, ya, bukan dari sahih Muslim langsung. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, sesungguhnya salah seorang dari kami mendapati dalam dirinya ada bisikan-bisikan syaitan, godaan-godaan syaitan, yang dia itu lebih memilih jatuh dari langit ke bumi daripada mengikuti bisikan-bisikan tersebut. Ini kan terkesan, kalau ada bisikan begini berarti kan imannya tidak beres, kan begitu, masih ada godaan syaitan. Tapi ternyata justru jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar pertanyaan ini, beliau malah mengatakan, dzaka sharihul iman, itulah tanda kemuliaan atau tanda kesempurnaan iman. Dalam lafaz lain beliau mengatakan, alhamdulillahilladzi radda kaidahu ilal waswasa. Segala puji bagi Allah yang telah melemahkan tipu daya syaitan menjadi bisikan-bisikan yang tidak berarti. Bagaimana penjelasan hadis ini? Penjelasan hadis ini adalah kita ketahui, setelah kita ketahui bahwa syaitan itu menggoda manusia siapa saja tanpa kecuali. Dan secara logika misalnya, kalau kita umpamakan syaitan sebagai pencuri, iya kan? Sebagai pencuri, kira-kira ya pencuri itu akan mencuri kepada rumah yang memiliki harta atau rumah yang telah hancur berantakan? Mestinya kepada rumah yang memiliki harta, kan begitu? Oleh karena itu, kalau terkesan orang yang ahlul bidah itu kelihatannya khusyuk ibadahnya, maka jawabannya memang syaitan tempatnya, rumahnya di situ. Pencuri tidak akan mungkin mencuri di rumahnya sendiri, kan begitu ibaratnya. Jawabannya seperti itu. Jawabannya Ibnu Abbas ketika ditanya, innal yahuda taz'umu annahum la yuwaswasuna fis shalah. Orang-orang Yahudi menyangka mereka tidak digoda dalam salatnya. Maka jawaban beliau, madza yasna'u syaitan biqalbin kharib? Apa yang akan diperbuat oleh syaitan pada hati yang telah hancur berantakan? Hatinya enggak punya apa-apa, enggak mungkin akan digoda. Ini hatinya itu adalah rumahnya sendiri, enggak akan mungkin dia mencuri di rumahnya sendiri. Mestinya dia akan mencuri, berusaha mencuri di hatinya seorang ahlu sunnah. Orang yang imannya dipenuhi dengan keikhlasan dan ittiba kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika dia berusaha untuk menggoda ini, ketika itulah berperan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang dimiliki oleh seseorang. Ilmu itu nanti akan melindungi hatinya dari syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh syaitan, sehingga dengan keilmuannya tadi, godaan-godaan syaitan yang masuk ke hatinya itu justru semakin menguatkan imannya. Makanya dalam hadis tadi kan dikatakan, adanya bisikan-bisikan tadi menimbulkan apa pada diri orang ini? Dia mengatakan, la in yakhiru minas sama'i ilal ardi ahabbu ilaihi min ayyatakallama bihi. Dia lebih memilih jatuh dari langit ke bumi daripada dia mengikuti bisikan-bisikan tersebut. Jadi bisikan-bisikan ini dengan adanya ilmu dijaga sehingga bukan untuk melemahkan imannya, tapi justru semakin menguatkan imannya. Walhasil ini contoh dari penjelasan para ulama kita yang menunjukkan kepada kita bahwa ilmu itu memang kebaikannya adalah menyeluruh. Dalam hal memperbaiki kekurangan kita, meningkatkan keimanan kita yang sudah ada menjadi sempurna, kemudian yang terakhir menjaga kita dari kemungkinan menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seseorang yang menetapi majelis ilmu, yang selalu berusaha untuk mendekatkan diri dengan ilmu, mendekatkan diri dengan bimbingannya para ulama, maka insyaallah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan terbimbing. Dia akan selamat dari godaan-godaan fitnah yang bagaimanapun besarnya. Antum kan ketahui semua dalam hadis-hadis yang sahih. Kita ketahui semua apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai fitnah dunia yang paling besar. Fitnah apa? Fitnah yang diperingatkan oleh semua nabi, yaitu fitnah dajjal, kan? Pernah dengar enggak hadisnya? Bahwa semua nabi memperingatkan fitnah ini, dari fitnah dajjal, bahwa kalau dia muncul, orang yang imannya kuat pun akan terpengaruh sebagai ujian.
Tapi ada seseorang yang disebutkan dalam Sahih Muslim sampai dikatakan sebagai orang mujahid yang paling agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dialah satu-satunya yang nanti bisa menghadapi dan membantah Dajjal. Dalam Sahih Muslim yang digambarkan orang tersebut ketika dia menemui Dajjal, apa kata dia? Dia mengatakan anta Dajjalu wallahi mazidtu illa yakinan. Wallahi anta Dajjalu alladhi akhbarana anka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah tidak bertambah pada diriku kecuali keyakinan. Demi Allah aku yakin bahwa engkau adalah Dajjal yang diberitakan kepada kami dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, apa sebabnya orang ini bisa menghadapi fitnah Dajjal padahal fitnah ini menjerumuskan sekian banyak manusia? Jawabannya, karena orang ini mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Dia mengatakan, kamu adalah Dajjal yang telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami. Ini dalil yang menunjukkan bahwa dia adalah orang yang mempelajari hadis-hadis tentang Dajjal. Dia adalah orang yang mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah Dajjal. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala dengan itu menguatkan imannya sampai pun ketika dia menghadapi fitnah yang sangat besar seperti ini. Jadi ini semua ayol ikhwatu fillah sebagai tambahan keterangan dari saya dari masalah yang berhubungan dengan keutamaan ilmu, yang sekali lagi sengaja saya tidak sebutkan banyak dalil-dalil dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis yang menjelaskan masalah ini, karena sudah antum sering dengar dan sudah antum sering diulangi dari pengajian-pengajian. Semoga saya cuma sekedar menukilkan beberapa keterangan untuk mengingatkan kembali akan keutamaan ilmu ini. Semoga dengan keterangan ini bisa memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Maka untuk pengajiannya sudah jam 11.15 menit, maka insya Allah untuk pengajiannya saya cukupkan. Insya Allah kita teruskan nanti pada sekarang, atau kita buka babak tanya jawab kemudian kita teruskan nanti setelah zuhur. Saya cukupkan dan minta maaf kalau banyak kekurangannya, sekaligus minta maaf kalau tadi terjadi keterlambatan, karena yang terlambat bukan ana tapi yang terlambat adalah kesiapannya di sini. Sekali lagi minta maaf kalau banyak kekurangannya. Razaqanallahu wa iyyakum ilman nafi'an wa amalan shalihah. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumil qiyamah. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin kita istirahat 5 menit atau terserah dari panitia bagaimana apa ini.